Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Shani Lela Abu Dhabi. Ya Allah, lama banget ya aku gak bikin konten yang sangat. Gimana ya, susah bikinnya konten. Waktunya gak ada. Lagian sibuk di TikTok. Karena di TikTok kan langsung. Kalau di YouTube itu harus mengedit atau apa gitu. HP-nya lemot, yang bagaimana? Ada waktu sama sekali untuk ibu sih, tapi bagaimana kabar kalian semua? Ini tadi juga begitu pagi-pagi lagi nge-live juga sangat-sangat internetnya juga ke sana kemari. Aduh, ini aku bikin apa nih, kesibukan sehari-hari ya, beginilah orang kerja kalau apa masakan kini mah ingat keluarga ya. Yang mana waktu kecil aku ini mah nggak bisa makan. Terus sekarang alhamdulillah, biarpun cuma masak, bisa makan walaupun gini-gini. Bukan punya sendiri gitu ya. Ini caranya masak bagaimana ya? Dulu tuh saya kalau masak ini selalu saya goreng, terus saya tepung. Sekarang setelah anak-anak itu sadar kalau gorengan itu ternyata tidak baik katanya untuk badan gitu. Jadi mereka itu selalu suruh masak itu tanpa minyak ya. Ya, aku masaknya enggak pakai minyak sekarang. Tapi kurasa rasanya enggak enak ya. Ternyata Masya Allah enak banget tuh. Seakan-akan seperti di dalam minyak saja. Terus tadi juga aku bikin biskuit itu anak-anak saya itu enggak makan biskuit gitu ya. Jadi kalau bikin biskuit itu aku makan sendiri, kok nyatanya badan gak bisa gemuk, ini bagaimana ya? Jadi TKW di Arab itu memang serba unik. Iya ya, makanan banyak tapi gak bisa dimakan semua. Kecil aku mah susah makannya nak, sangat-sangat susah. Sekarang ada makanan banyak, perutnya yang gak bisa diajak makan banyak. Nasi putih aja kecil aku gak bisa makan. Sekarang nasi kebuang-buang. Ya Rabbi, begitulah kehidupan yang ada di UAE. Nah itu masakan apa? Coba liatinnya itu masakannya apa? Cookies. Cookies itu dulu anak suka sekali. Sekarang mungkin karena sudah terbiasa ya, jadi ngeliat itu gak wow. Dulu kalau ngeliatan gini habis dipanggang itu habis semua. Sekarang Masya Allah, sekarang aku juga seperti orang riata saja pakaiannya. Aduh, oke lah, begini saja ya, coba liatin. Ini keseharian saya setiap hari, semoga bisa dilihat teman-teman atau saudara-saudaranya yang ada di Indonesia atau siapa saja yang melihatnya ya. Semoga kita saling bersharing pengalaman dan kita mencurahkan apa yang dalam hati kita masing-masing ya. Apalagi hari ini mah di sini panas banget. Jadi kalau kita ngobrol gini walaupun pakai YouTube nih, hati semakin dingin, ketawa sendiri. Tapi kalau melihat di videonya, tuh karyaku gitu. Oke sayang, tapi jangan lupa ya meneruskan melihat video ibu. Tolong deh subscribe, kalau sudah subscribe jangan lupa komen, kalau sudah komen tolong deh share, setelah share apa lagi ya, tunggu video selanjutnya. Oke, yalah, sampai jumpa dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.